Dinas Pemadaman Kabupaten Bekasi mencatat lahan pekarangan mendominasi area atau titik kebakaran di daerah sepanjang Agustus 2023 sebagai dampak musim kemarau. Lahan yang ditumbuhi rumput kering dan situasi panas menyengat sangat mendukung timbulnya bibit api yang bisa membakar rerumputan, seperti kebakaran lahan yang terjadi di kawasan Jababeka, Cikarang Utara. Pemadam kebakaran dari kawasan Jababeka dan pemadam kebakaran Kabupaten Bekasi terjun bersama ke lokasi untuk memadamkan api yang membakar rumput kering. Petugas dari kepolisian mengamankan sekitar lokasi yang terbakar agar masyarakat tidak mendekat ke lokasi, karena dapat menghambat laju petugas damkar yang bekerja. Petugas kepolisian menghimbau di musim kemarau ini banyak rumput kering, diharapkan untuk menghindari membakar sampah ataupun membuang puntung rokok sembarangan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan melaporkan.